Polsek Kembangan Polres Jakarta Barat yang dipimpin Kanit Dimas Ibda Edi Suryadi dan berkolaborasi dengan Satwil Lantas Jakarta Barat serta Unit Lantas Kembangan yang dipimpin oleh AKP Hartono mengajak dan mengenalkan jati diri Polri dengan aktivitas satuan kerja serta tugasnya, pengenalan rambu-rambu lalu lintas dengan menunjukkan alat peraga dengan bernyanyi bersama, bermain, berpatroli dengan mobil patroli, dan dengan memotivasi education anak-anak usia dini dalam asuhan sekolah Playfield Kids Academy di Jalan Raya Serengseng nomor 55 RT 1 RW 2, Kelurahan Serengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat. Pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan dengan baik, terjalin komunikasi belajar-mengajar yang mencerminkan polisi sebagai sahabat anak dengan situasi kondusif. Demikian dilaporkan oleh Binmas Kembangan Selatan, Polsek Kembangan, Aibtu Muhdir. Salam terbata.